طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan dan juga taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di dalam kajian yang sangat insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, yaitu kajian persiapan menyambut Ramadan dengan tema agar Ramadan tahun ini lebih berarti. Dan telah hadir bersama kita dua guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalam Hafidhullah Ta'ala dan juga Ustaz Muflih Safitra MSC Hafidhullah Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kedua guru kita ini. Yang kedua, salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita sebagai umat beliau yang mengikuti jejak-jejak beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kajian berlangsung selama 6 sesi. Sesi pertama, kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Syafiq Reza Basalam Hafidhullah Ta'ala. Dan sesi yang kedua, yaitu kajian disampaikan oleh Ustaz Muflih Safitra. Sesi ketiga, kembali disampaikan oleh Ustaz Syafiq Reza Hafidhullah Ta'ala. Kemudian disampaikan kembali oleh Ustaz Muflih Safitra Hafidhullah Ta'ala. Kemudian sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kajian kita pada pagi hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami ingatkan di dalam kajian ini agar kita menjaga adab kita dalam belajar dan juga menuntut ilmu, dan kita berharap semoga Allah memberkahi dan juga merahmati ilmu kita. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu kajian pertama, sesi pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Reza Syafiq Reza Basalam Hafidhullah Ta'ala. Fali fadilati fali afaddal mashkuran ma'juran mafaqam. Tafadhal Syekh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tahabbati fillah, sebelum kita mulai kajian ana ingin menyapa Ustaz Muflih. Aina Ustaz Muflih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, Ustaz. Masya Allah. Akhbarukum, Ustazana. Gimana sehat, Ustaz Muflih? Alhamdulillah, bikhair. Wa antum, Ustaz? Alhamdulillah, kulluna bikhairin wa'afiyah. Masya Allah. Gimana balik papan ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Kemarin ada kejadian, Ustaz. Sebelum kita kajian, anak ingin tanya kejadian. Ada bom bunuh diri, ya, yang ada di Makassar, kemudian juga yang terjadi di Mabes Polri Jakarta. Apa berdampak dengan kondisi Balikpapan, Ustaz? Sebatas yang ana ketahui, insya Allah kejadian-kejadian seperti itu kalau di Balikpapan tidak terlalu berdampak, Ustaz. Karena Balikpapan itu, kalau menurut kami warga, bahwa kami ini adalah masyarakat majemuk, kebanyakannya datang dari luar kota Balikpapan untuk bekerja. Penduduk asli itu tidak ada. Masya Allah. Rata-rata pendatang Makassar. Jadi Ustaz ini termasuk pendatang, Ustaz, ya? Ya. Pendatang juga, Ustaz Muflih ini. Ana lahir sini, tapi orang tua dua-duanya Bugis. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian orang Jawa banyak di sini. Jadi kita lebih adem kalau yang seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz, ya. Ilmu juga sangat jarang kalau di sini. Masya Allah. Namanya Balikpapan, Ustaz. Kan di Balikpapan dia, Ustaz. Jadi tersembunyi Balikpapannya, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ana barakallahu fikum. Ana bahagia banget bisa bergabung sama Ustaz Muflih hari ini, ya. Karena terus terang, entah ana ketemu Ustaz Muflih berapa tahun yang lalu sebelum COVID-19. Dan dengan anugerah Allah, walaupun ana enggak ke Balikpapan, Ustaz Muflih, kayaknya Ustaz Muflih belum pernah ke Jember, antum, Ustaz.
Iya, belum pernah, Ustaz. Masya Allah. Hari ini antum ke Jember via Zoom, Ustaz. Masya Allah. Taib, jazakumullah khair, Ustaz. Ana mohon izin untuk memulai sesi ana, Ustaz, ya. Afadal, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ana. Ahibati fillah. Kita nih, sebentar lagi masuk bulan Ramadhan. Ya, mungkin 9-10 hari lagi kita masuk bulan Ramadhan. Sadarkah kita? Apa itu Ramadhan? Apakah Ramadan itu hanya sekedar menahan, makan, dan minum? Menahan lapar dan haus, menjaga syahwat kita. Bukan hanya itu. Bagaimana gembiranya para sahabat Nabi tatkala Ramadan itu tiba? Bagaimana gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Beliau alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamahuni. Yang perlu kita ingat. Ramadan ini berkaitan dengan salah satu rukun Islam. Puasa di bulan Ramadhan. Antum muslim enggak? Semoga yang nonton semuanya muslim. Dan yang non muslim semoga Allah memberikan hidayah. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Pengumuman ini buat orang-orang yang beriman. Harapan ana yang punya duit, yang punya kelebihan duit, tolong antum keluarkan sedikit duit antum. Agar Ramadan kita lebih berarti tahun ini. Antum sewa videotron. Atau kalau enggak videotron, antum sewa tempat-tempat reklame itu. Tulis di sana. Ucapan sambutan menghadapi bulan Ramadan yang mubarak ini. Dan sampaikan ini rukun Islam. Tulis firman Allah yang besar di sana. Wahai orang-orang beriman. Supaya yang beriman berhenti sejenak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak. Kalau engkau mendengar firman Allah yang berbunyi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, pasang kuping. Kenapa perlu dipasang kuping kita? Kita ini kalau mau dikasih pengumuman yang bermanfaat buat kita, ada pengumuman door prize, hadiah, biasanya katakan, dengerin semuanya, ini ada pengumuman untuk kebaikan kita semuanya. Masya Allah, semua akan dengerin. Dan dibalik ya ayyuhalladzina amanu, ada kebaikan yang ingin Allah kabarkan kepada kita. Atau keburukan agar kita menjauhinya. Kutiba alaikum siyam. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba ala alladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Apakah Allah mensyariatkan puasa ini untuk menyiksa umat manusia? Lah. Apakah Allah mensyariatkan puasa ini supaya orang-orang itu ya sehat tubuhnya? Allah mensyariatkan ini untuk kebaikan kita semuanya. La'allakum tattaqun. Agar kalian pantas masuk surga. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Setiap tahun datang tuh Ramadan untuk membersihkan diri kita. Agar kita menjadi lebih baik lagi. Agar pada saatnya kita naik pangkat menjadi seorang yang bertakwa dan pantas masuk surga Allah SWT. Tapi sayangnya banyak di antara kita udah berpuluh-puluh tahun melewatin bulan Ramadan kok kayaknya belum bertakwa tuh orang. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quranul Karim.
pedoman hidup umat Islam yang diturunkan sejak 1455 tahun yang lalu. Awal turunnya Iqra itu 1455 tahun yang lalu. Di bulan Ramadan. Yang Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Model tadi kita sampaikan tentang adanya bom bunuh diri. Tentang banyaknya pembunuhan di negeri kita. Banyaknya perzinaan. Banyaknya kecurangan. Banyaknya kezaliman. Banyaknya kesyirikan. Berbagai macam dosa itu. Karena menyimpang dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Datang lagi bulan Ramadan. Mengingatkan kita ini syahrul Quran. Ayo dibuka Qurannya. Quran bukan untuk menghiasi dinding. Bukan. Tapi Quran diturunkan. Untuk menunjuki kita jalan yang paling lurus. Ahibati fillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika memberikan kabar gembira. Tentang bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jinan. Bayangin. Dibuka semua. Semua pintu surga. Dibuka. Jemaah. Yang selama ini tertutup. Allah buka semuanya tuh. Buka pintu surga. Buat siapa? Buat yang mau. Kau mau masuk surga? Hibati fillah. Ini dunia dan isinya. Kalau engkau punya kekayaan sebanyak 5.000 triliun. Engkau punya Indonesia. Indonesia ini ada 17.000 pulau kira-kira. Itu milikmu semuanya. Itu dengan 1 meter di surga. Yang kata Nabi SAW. La maudi'u sauti ahadikum. Tempat cemeti kalian di surga. Yang mungkin 1 meter untuk meletakkan. Khairun minat dunya mafiyah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bukan lebih baik daripada 50 triliun yang kau miliki. Engkau kalau punya uang 50 triliun mau buat apa? Umurmu hanya 70 tahun. Atau lebih dikit. Mati ditinggal semuanya. Makanya di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Apa engkau gak gembira? Apa engkau gak bahagia? Di sini seorang yang menyambut Ramadan dengan kegembiraan. Yang dia sudah mulai 6 bulan yang lalu berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Doa itu adalah cerminan dari isi hati. Bahwa engkau benar-benar mengharapkan datangnya bulan Ramadan. Bukan seperti sebagian orang yang menyambut Ramadan. Aduh, Ramadan lagi, puasa lagi, terawih lagi, ini lagi, itu. Subhanallah. Apakah engkau mengatakan itu tatkala dikatakan. Ini adalah mal yang baru buka. Insya Allah akan buka tanggal sekian. Anggap tanggal 1 Ramadan akan dibuka mal itu. Di dalam mall itu ada segala yang kau inginkan, gratis. Kira-kira apa yang kau akan lakukan? Engkau akan mempersiapkan diri, jangan sampai kelewatan. Di Jember pernah dibuka mall baru dibuka karena ada door prize, ada apa. Subhanallah, ngantri sampai malam itu ada 17 motor yang hilang. Orang itu lupa sama motor dia karena bayangan dia, dia mau dapat hadiah, dia mau dapat door prize. Bagaimana dengan Ramadan? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya kau ini. Jangan ditunda-tunda. Wa ya baghiyal syarr aksir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, cukup udah 11 bulan kau. Masa gak mau jadi orang benar di bulan Ramadan ini? Setan-setan aja dibelenggu. Masa engkau mau jadi setan? Setannya dibelenggu. Subhanallah jemaah. Wafihi laylatun. Kata Nabi SAW ketika memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Agar mereka benar-benar bersenang hati. Suka dengan Ramadan ini. Di situ ada 1 malam. Khairun min alfi syahr.
yang lebih utama daripada 1000 bulan. Nih, antum digaji 1 bulan berapa? Kalau antum digaji 1 bulan itu, anggap 10 juta. 1 bulan kerja digaji 10 juta. Terus kira-kira kalau bos mengatakan, engkau mau enggak? Sebulan ini aja, aku lipatkan gajinya jadi 100 juta. Tapi syaratnya kok enggak kemana-mana. Engkau full di kantor, 24 jam kali 30 hari. Enggak pulang kok. Gajinya dilipat gandakan 100 juta. Kira-kira mau enggak orang itu jamaah? 10 kali lipat ya. Dari 10 juta per bulan, dikasih 100 juta. Dia akan mengatakan siap. Dia akan ngomong sama istrinya, ngomong sama orang tuanya. Afan banget ya, ana bulan ini off, ana mau nginep di kantor. Karena kata bos, ini kesempatan kerja cuma 1 bulan, dapat gaji 10 bulan. Bagaimana kalau gajinya diberikan gaji 100 bulan? Engkau akan lebih semangat lagi. Bagaimana kalau gajinya gaji 1000 bulan, jamaah? Allahu Akbar. Semua orang akan mau, akan bersungguh-sungguh. Tapi kita percaya enggak sama Lailatul Qadar? Kalau engkau yakin dan percaya, engkau akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Kemudian kita lihat ya, Ramadan ini penghapusan dosa setahun. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu menghapuskan dosa. Subhanallah. Dosa setahun. Tapi yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada orang hadir di bulan Ramadan. Sebulan penuh dia hidup di bulan Ramadan. Tapi dosanya gak diampuni. Makanya Ramadan ini menyambutnya kok bersih-bersih hatimu. Hatinya bergembira dengan Ramadan. Karat-karat atau kerak-kerak yang ada di hati dibersihkan. Supaya Ramadan jadi benar-benar bersih dari dosa. Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana dia mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Sengsara hamba ini. Neraka nih, orang syaqi itu di neraka tempat. Seorang hamba yang hadir di bulan Ramadan sampai selesai Ramadan. 1 bulan full dia hadir di bulan Ramadan. Dan dosa-dosanya gak ada yang diampuni. Gak diampuni dosa-dosanya. Malahan nambah dosa di bulan Ramadan. Bulan penghapusan dosa, nih orang nambah dosa. Mana akal kita jemaah? Ya kita sedih ya. Ana mau tanya Ustaz Muflih nih, gak tahu di balik papan ada gak? Ustaz Muflih. Nah, di balik papan ini ada gak manusia-manusia yang puasa tapi gak sholat tuh, Ustaz? Banyak. Di perkantoran itu banyak, di pasar-pasar. Jadi mereka puasa, Ustaz, tapi waktunya sholat gak sholat gitu, Ustaz ya? Iya, bahkan setelah selesai sahur langsung tidur. Jadi gak sholat subuh. Kira-kira apa, Ustaz, yang membuat mereka seperti itu, Ustaz? Mungkin Ustaz pernah bertanya sama mereka atau gimana ini, antum ini puasa tapi gak sholat gitu, Ustaz? Belum pernah nanya, Ustaz. Kayaknya perlu ada, mungkin kita ada tim nanti, Ustaz, di Jember, anak ingin bikin acara mungkin, apa istilahnya? Social experiment. Ya, social experiment, tanya kenapa dia puasa tapi gak sholat gitu, Ustaz. Artinya dia nambahin dosa aja dia, Ustaz. Subhanallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Itu jamaah tadi. Kayaknya bukan cuma di Jember ya. Tadi di Balikpapan disebutkan. Mungkin di perkantoran ada orang-orang yang di bulan penghapusan dosa nambahin dosa. Dia berpikir dengan dia berpuasa, dosanya diampuni. Gimana mau diampuni? Dosa itu diampuni dengan pengampunan setiap sholat. Dosa roh dimulai pengampunannya dengan setiap sholat. As-salawatul khams, kata Nabi SAW. Salat yang 5 waktu. Subuh ke zuhur itu penghapusan dosa. Zuhur ke asar penghapusan dosa. Nanti per tahunnya itu dihapuskan di bulan Ramadan. Tapi ini orang gak salat. Sedangkan orang yang tidak salat itu diragukan keislamannya. Di bulan Ramadan, la yusalli.
kok gimana mau dihapuskan dosa? Sedangkan keislaman mau diragukan. Sebagian ulama berpendapat kafir yang meninggalkan sholat sama sekali. Kalau mati tidak dikuburkan di kuburan umat Islam. Maka bicara keutamaan Ramadan, penghapusan dosa. Tapi jangan sampai kau menambahin dosa di bulan Ramadan. Kemudian jamaah, kata Nabi SAW, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman. Karena beriman dia. Bukan ikut-ikutan. Nah, tadi mungkin Ustaz Mufli, orang-orang yang puasa enggak sholat itu puasanya ikut-ikutan. Puasanya karena enggak enak, semua pada puasa. Masa anak enggak puasa? Jadi bukan imanan. Wahtisaban dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia beriman ini rukun Islam. Dan dia yakin Allah akan berikan reward buat orang-orang yang berpuasa. Maka dia sungguh-sungguh berpuasa. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Dan yang terakhir nih bicara keutamaan bulan Ramadan. Subhanallah. Dan masih banyak ya keutamaan lainnya. Cuma anak ingin menyebutkan keutamaan. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi SAW. Kita sedih. Pandemi ini belum selesai. Kita belum bisa berangkat umroh. Apalagi untuk orang-orang Indonesia, mungkin beberapa negeri bisa. Maka berdoalah, memohon kepada Allah agar bisa berangkat umroh. Kalau engkau enggak punya uang, paling tidak engkau niat umroh Ramadan. Karena dengan niat, Allah Azza wa Jal akan ya memberikan balas itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin untuk awalan. Ana kembalikan ke pembawa acara Ustaz Faqih. Jazakumullah khairan. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian dan nasihat-nasihatnya. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita pada tahun ini bermakna. Agar Ramadan perlu kiranya kita mengetahui bekal-bekal apa saja yang kita butuhkan di bulan Ramadan ini. Maka kepada Ustaz Muflis Safitra Hafizahullah taala dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Ustaz, Ustaz Syafiq Basalama dan juga MC atau host moderator. Di sesi yang kedua ini, saya ingin lebih mendalami tentang judul. Setelah Ustadz Syafiq tadi memberikan pengantar tentang keutamaan berpuasa dan beribadah di dalam bulan Ramadan, ana ibaratkan apa yang Ustadz Syafiq sampaikan tadi itu ibarat waktu kita mau milih kuliahan setelah selesai kelas 3 SMA, Ustaz. Masya Allah. Kan kalau di SMA tempat ana dulu ya, sudah jelang-jelang kelulusan, biasanya kita banyak yang saling tanya gitu. Mau masuk kuliah apa, mau ke kota mana. Kalau anak Balikpapan, SMA umum itu rata-rata punya cita-cita masuk ke perusahaan migas. Masya Allah. Karena di Balikpapan ini banyak perusahaan migas, lapangan pekerjaannya terbuka cukup luas, ya, sehingga ketika juga melihat banyaknya dalam tanda kutip kaum borjuisnya Balikpapan itu adalah dari kalangan migas, yang tinggal di komplek-komplek yang bagus-bagus itu rata-rata adalah kalangan migas, maka banyak yang berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Artinya, Ustaz, orang itu akan sangat bersemangat mengajar sesuatu bila dia telah mengetahui ganjaran atau reward yang akan dia dapatkan dari sesuatu yang dikejar ini. Makanya tadi di sesi 1, teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa, Ustaz Syafiq membuka dengan keutamaan-keutamaan bisa memacu kita agar di bulan Ramadan khususnya yang tahun ini bisa lebih banyak kita isi dengan beribadah dan dengan harapan
Ramadan tahun ini bisa lebih berarti daripada tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, anak ingat waktu kelas 1, 2, 3 SD, Ramadan-Ramadan anak itu, atau di sekitar kalau di Balikpapan ini, banyak diisi dengan kegiatan main kembang api. Di Jember ada kembang api, Zat? Masya Allah, Zat. Yes, Zat. Udah lah ya. Mulai banyak yang jualan ini, Zat. Ya, gimana-mana, Zat. Kelas 4, 5, 6, kalau diajak lagi main kembang api yang bentuknya kayak batang itu sudah, apa ya, dibilang, kita usia 4, kelas 4, 5, 6 SD, masa iya main kembang api? Yang gak level lah. Ya, itu anak-anak kecil aja kata mereka. Jadi kalau kelas 4, 5, 6 kalau di Balikpapan namanya main leduman bambu, Ustaz. Bambu dibolongin gitu ya. Dikasih apa ya bahan bakar jadi bisa meletup gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau anaknya udah agak gedean dikit gitu. Jadi kalau ada anak TK kelas 1, kelas 2 SD mau deket dibilangnya gak boleh main sini. Ini mainan udah anak gede gitu. Masya Allah. Kalau yang SMP, leduman bambu itu adrenalinnya nggak terlalu besar. Kalau mau besar itu main mercon. Yang dilempar bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi kalau mereka dilempar dak, ya, itu ada adrenalin yang lebih apa namanya besar keluar. Untuk anak SMA, main mercon tadi sudah nggak menarik juga. Ya, mereka lebih pilih ngumpul subuh bawa motor bapak mamanya, terus trek-trekan di jalan atau balapan. Kita bisa bilang anak-anak saja mengisi Ramadan mereka itu satu tahun ke tahun berikutnya, satu fase usia ke fase usia berikutnya. Mereka itu advance gitu. Ramadan itu lebih berarti gitu. Dengan yang tadinya cuma main kembang api naik ke leduman bambu, leduman bambu naik ke main petasan atau mercon, main mercon naik level ke yang lebih berbahaya, yaitu balapan di jalan. Sehingga nanti ketika mereka ditanya, anak-anak remaja-remaja, Ramadan ini yang paling berarti itu yang mana? Ya. Ada yang ditanya, oh Ramadanku yang paling berarti adalah Ramadan waktu kelas 1 SD. Itulah Ramadan pertama kali tanganku kena kembang. Yang satu mengatakan, oh aku lebih berarti lagi Ramadanku. Karena ketika itu kepalaku tepat di mukanya leduman bambu dan keriting semua rambut. Yang satu mengatakan, aku lebih berarti lagi, lebih advance lagi. Waktu itu jari-jariku hampir putus gara-gara melempar mercon, merconnya malah meledak di tangan. Yang satu lagi mengatakan, Ramadanku jauh lebih berarti dari kalian semua. Karena Ramadanku waktu SMA adalah Ramadan pertama yang kurasakan masuk penjara gara-gara nabrak mama-mama di tengah jalan. Kalau kita tanya anak-anak atau remaja, mereka di satu tahun ke tahun berikutnya itu merasa akan Ramadan yang lebih hebat ya, dengan kegiatan bagaimana kita kaum muslimin yang sudah dewasa, yang sholatnya sudah tidak main-main, yang puasanya sudah jauh lebih serius, apalagi yang sudah belajar agama, terlebih lagi yang sudah mengenal sunnah, ketika Ramadannya satu tahun dengan tahun berikutnya berputar pada loop pekerjaan yang begitu-begitu saja. Kalau laki-laki dewasa kaum muslimin, terutama yang bekerja atau berdagang, maka Ramadan mereka umumnya terputar pada satu loop yang isinya adalah bangun makan sahur, pergi sholat subuh, pulang tidur, kerja atau dagang,
sholat zuhur, tidur lagi di musola sholat asar, beli bukaan, pulang dari kerjaan, buka puasa, makan malam sambil nonton, ke masjid cari tempat tarawih yang paling cepat, biar segera pulang, nonton lagi, tidur. Jadi berputar pada itu-itu saja. Kalau yang ibu-ibu orang awam, yang banyak kita temukan dari kalangan kaum muslimat, mungkin loop mereka terputar pada bangun, nyiapkan sahur. Bangunin suami dan anak-anak. Sahur bareng. Cuci piring. Tidur. Bangun kira-kira jam 10. Cuci piring atau bersih-bersih rumah. Kemudian ngaji. Sholat asar. Kemudian siapkan bukaan. Masak buat makan malam. Buka bareng dengan keluarga. Sholat tarawih dengan anak-anak perempuan. Ngaji sebentar. Manasin makanan. Tidur. Terputar-putar pada itu-itu saja loop-loopnya. Di antara mereka. Sehingga satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Bisa dikatakan seperti Ramadan yang begitu-begitu saja. Akhirnya, teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang seperti disebutkan oleh sebagian ulama, kathratul misas, tumitul ihsas. Karena sering berinteraksi dengan sesuatu, tak saja dan tidak ada lagi rasanya. Kepada misalnya bapak-bapak, ya. Bapak waktu pertama kali masuk bak sampah kayak apa Pak? Dia bilang wah memuntah. Dia bilang 3 kali, 4 kali, seminggu itu sebuah baunya sudah nggak ada lagi terasa di hidung saya, karena ya sudah biasa, jadi rasanya itu udah hilang. Yang kita khawatirkan kalau Ramadan kita yang satu dengan Ramadan yang lain begitu-begitu saja, dan akhirnya kita tidak lagi merasa Ramadan ini punya keistimewaan. Kita sudah umur 20, yang kita rasakan Ramadan yang begitu-begitu saja. Hanya sekedar sahur, menahan lapar dahaga, buka puasa, tidur, nonton. Kalau orang awam kita tanya, apa Ramadan Anda yang paling berarti? Mungkin berputar pada, kalau laki-lakinya, oh Ramadan saya itu ya begitu. Paling berarti itu kayaknya yang 2014 waktu itu. Jadi saya sama teman-teman itu sampai nggak tidur satu malam. Karena nungguin pertandingan. Sedangkan mungkin kalau ibu-ibu lebih bagus Ramadan pertama saya yang berharga itu adalah Ramadan ketika waktu itu saya full puasa meskipun. Ya. Nah, adapun Ramadan para salaf terdahulu, ya, mungkin kalau kita bayangkan para sahabat Nabi, mereka ini oleh sebagian tabi'in, apa Ramadanmu yang dia bilang Ramadan saya yang paling berarti adalah Ramadan yang hidup saya bersama Nabi maupun wafatnya Nabi. Ada 9 kali. Ada 9 tahun alias 9 kali Ramadan kami berpuasa bersama Nabi. Itu adalah Ramadan yang paling berharga seumur hidup saya. Dari seluruh yang saya ikuti bersama Nabi, ada 9 kali yang paling berharga 2. Misalnya, itu waktu tahun kedua, di mana tahun itu adalah Ramadan, puasa Ramadan disyariatkan. Dan yang satu lagi adalah waktu tahun 8 Hijriah, saya ikut bersama Nabi Fathu Makkah menaklukkan kota Makkah dalam keadaan berpuasa. Yang
ya mungkin kalau kita ditanya di tahun sekarang itu, tapi cerminan bagaimana para sahabat terdahulu mereka melalui Ramadan mereka dengan Ramadan tahun dulunya dan tahun sekarang itu sesuatu yang sangat berharga di kehidupan mereka. Kurang lebih pun di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya harus jauh lebih berarti ke Ramadan kita ketimbang Ramadan-Ramadan terdahulu, teman-teman yang dirahmati. Misal kita kalau ditanya apa Ramadanmu yang paling berarti, ada orang mengatakan Ramadanku yang paling berarti adalah Ramadan yang tahun kesekian. Di tahun itulah pertama kalinya aku baca Quran dengan membaca huruf Arab yang ada dalam Quran. Maksudnya, dalam Ramadan yang tahun itu, aku selalu membaca Quran, tapi aku mencari Quran yang hurufnya huruf Latin. Karena aku belum bisa baca Quran. Akhirnya aku berusaha untuk belajar, mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai bulan-bulan seterusnya. Tahun sekian, itulah Ramadan pertama kali aku membaca Quran betul-betul dengan huruf. Ada orang mengatakan, Ramadanku yang paling berarti. Yang sejak saat itu, Ramadanku semua terisi dengan kegiatan yang bermanfaat adalah ketika di tahun sekian, pertama kalinya aku mengenal sunnah. Kalau anak pribadi, Ustaz, Ramadan anak, titik tolak pertama adalah Ramadan 2005. Ramadan pertama kali mengenal sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Tahun berapa, Ustaz? 2005. Masya Allah, Ustaz. Umur berapa waktu itu, Ustaz? Berapa? Ya, lupa, Ustaz. Waktu itu masih kuliah, ada itikaf di kampus, anak ikut, merasakan, oh ini tuh, rasanya itikaf. Gak pulang ke Balikpapan. Masya Allah. Orang pada pulang kampung, anak di masjid kampus. Ada kajian, ya, kemudian singkat kata, lepas dari Ramadan itu, Anda mulai berkata dalam hati, saya ingin hijrah. Pengajian saya juga, saya ingin lebih advance lagi. Selepas ini saya pengen belajar bahasa Arab. Selepas ini, nanti Syawal saya mau potong celana. Baju yang tadinya kalau ke kampus, baju-baju gaul gitu. Bajunya dikasih ke orang. Ya, yang layak pakai dikasih ke orang. Ke kampus mulai pakai baju koko. Ya. Sampai hari ini kayaknya Ustaz pakai baju koko, Ustaz ya? Iya, benar. Jadi, sejak saat itu, 2005, sampai seterusnya, Ramadan jauh lebih bermakna. Karena sebermanfaat. Ada lagi misalnya orang mengatakan, Ramadan saya yang paling berarti adalah Ramadan tahun sekian, di mana saya ketika itu malam Ramadan di dalam. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, umroh di bulan kita doakan semoga teman-teman kajian ini semoga Allah lapangkan rezekinya dan Allah mudahkan untuk bisa berhaji untuk merasakan i'tikaf di bulan Ramadhan di dalam Masjidil Haram. Ada lagi yang mengatakan Ramadan saya yang paling berada akhir pintu rezeki, saya bisa bawa orang tua saya beriktikaf di Masjidil Haram. Saya tidak pergi sendiri, tapi membawa orang tua saya. Mengatakan, Ramadan saya yang paling berarti adalah ketika saya pertama kalinya merasakan dalam hidup saya menamatkan Al-Quran. Sebuah pun saya diajak untuk menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Mengatakan, Ramadan saya yang paling berarti itu menjadi Ramadan-Ramadan saya yang lebih bermakna adalah Ramadan di mana saya ketika itu mulai berani berarti mungkin baru karena pandemi masjid tidak ada yang buka. Saya yang tadi di anak saya bahwa saya sebenarnya tidak bisa membaca Quran dengan lancar. Saya paksa diri saya untuk tahsin Quran sama istri. Lalu kemudian di malam hari saya mengimam keluarga saya sendiri. Wallahu a'lam.
Biswa. Sebagai penutup di sesi kedua dari apa yang saya sampaikan adalah hendaknya di dan kita usahakan untuk tahun-tahun berikutnya bila Allah mempertemukan kita lagi dengan tahun dengan Ramadan yang tahun-tahun berikutnya. Janganlah sampai Ramadan kita itu kita lalui hanya dengan sebuah lingkaran dari kegiatan yang begitu-begitu saja yang tidak lepas dari urusan-urusan dunia dan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Yang nanti insya Allah di sesi 3, Ustaz Syafiq mungkin akan menambahkan dengan sesuatu yang jauh lebih membuang waktu lagi di tahun-tahun ini, yaitu adanya media sosial dan internet yang banyak dari orang ketika tidak bijaksana dan tidak memahami penggunaan yang semestinya, akhirnya mereka berjam-jam menghabiskan waktu membaca pesan-pesan atau bahkan sementara di dalam Al-Quran ada banyak pesan Allah yang sudah masuk tapi tak dibaca-baca. Ya. Anda kembalikan ke host untuk ke Ustaz Syafiq. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya dan Masya Allah ini sangat menyentuh sekali agar kita berusaha sebaik mungkin agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Kita masuki ke sesi ketiga yaitu bagaimana kita mengenali lawan dari hal-hal yang menyia-nyiakan Ramadan kita pada tahun ini. Pada Ustaz Syafiq Riza Basalam Habibullah Ta'ala, kami persilakan. Fadal Ustaz. Masya Allah, Barakallahu Fik. Naam, Subhanallah jemaah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Muflih ya, menjadi bahan renungan buat kita sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita itu, kita hidup dalam lingkaran rutinitas yang gak berkembang. Padahal kalau untuk urusan dunia, kita tuh selalu ingin naik levelnya. Yang S1 ingin S2, yang S2 ingin S3, yang mungkin pegawai negeri itu ada kepangkatannya mereka. Ingin naik, jadi presiden nanti orang juga itu. Tapi dalam urusan akhirat kita, padahal Allah mengatakan waktu khairu wa abqa, akhirat itu yang lebih kekal, yang lebih baik ya sebenarnya. Enggak ada keinginan untuk sehingga bertahun kayak gitu. Maka di sini pentingnya orang itu belajar. Pentingnya otakkan. Bagaimana orang yang memahami dan Ramadan ini akan mempersiapkan diri. Aku harus berbuat apa menghadapi Ramadan ini. Bagaimana ucapan Ibnu Rajab yang menukil sebagian di antara mereka berkata, bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban yang kita ada di penghujungnya ini adalah bulan untuk menyirami tanaman yang sudah kita. Bulan Ramadan, bulan panen. Jadi mereka menyambut Ramadan itulah yang menyebabkan mereka di bulan Ramadan. Kita gak kebayang ya, kalau antum membaca bagaimana salafus soleh ya, menjadikan bulan Ramadan ini bulan panen beneran. Ada yang khatam Quran bukan sebulan sekali, bukan sebulan dua kali, tapi tiap tiga malam dia khatam Al-Quran Al-Karim. Ada yang lebih. Mungkin bahasanya gak ekstrim, bahasanya lebih semangat lagi. Tiap malam khatam Al-Quran. Ada yang lebih dari itu lagi. Hari semalam dua kali khatam Al-Quran Al-Karim. Kita subhanallah. Aina nahnu min haula. Jadi kalau kita melihat ke sana, maka kita akan sadar ternyata Ramadan kita ini enggak ada apa-apanya ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah.
Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Dan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalian hisaplah diri kalian. Evaluasi diri kalian sebelum kalian nanti yang dievaluasi. Maka sangat menarik apa yang disampaikan Rasulullah, mana kita harus duduk merenungkan Ramadan kita. Kalau ternyata, subhanallah, umur 40 tahun. Anak gak tahu, ya belajar. Tahun depan umur 41, paham baca Quran. Umur 50 tahun, hafalan Quran sama sekali. Apa gak bisa kau setahun menghafal satu surat? Sendek tuh. Sehingga umur 40 tahun, engkau menghafal 40 surat. Anggap menghafal aja sebulan itu. Tapi karena kita enggak menghargai Al-Qur'an, kita biasa-biasa aja. Ngaji oh kan ini enggak wajib. Bahkan mengatakan udahlah beragama itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu fanatik. Haibati fillah itu biasa-biasa aja. Sewajarnya. Jangan udahlah kayak Nabi Muhammad SAW beragama. Baik, haibati. Harapan Anda semua sudah mempertahankan ini. Dari bulan Rajab banyak puasa sunnah sebagaimana Nabi Ali itu. Karena bulan ini bulan diangkatnya amalan bulan Syaban ini. Kemudian mulai membaca Al-Qur'annya, mulainya rohnya. Sehingga masuk Ramadan bisa mengatur waktu kita untukkan 30 hari yang kita enggak tahu apakah mungkin akan datang lagi kepada kita dalam meraih keridhaan Allah azza wajalla. Kalau tadi disebutkan ada yang menggoda kita. Hanya saja di masa kini adanya internet ya. Televisi si mungkin sudah enggak terlalu sama orang. Tapi adanya media internet, orang nonton YouTube, nonton macam-macam. Tadi mungkin sibuk dengan WhatsApp-nya, sibuk dengan IG-nya. Ada satu ustaz, Masya Allah, Hafizahullah Ta'ala, masuk bulan Ramadan, dia minta maaf yang lainnya, karena ana off-kan ya. Nanti ketemu lagi bulan Syawal. Tuhan dari kita. Setelah kita tahu keutamaan Ramadan dan kita tahu ada puluhan Ramadan kita yang kurang berguna. Yang kurang bermanfaat. Maka kita mungkin melihat anak kayaknya WA enggak terlalu penting. Siapa sih? Apa sih yang anak baca di WA? Lihat di IG. Ketika engkau melihat yang engkau lakukan dengan media itu sesuatu yang kurang bermanfaat. Oke lah, ketemu nanti, Ramadan ditutup. Ada ketika masuk bulan Ramadan di masa lalu ini, sebelum ada handphone ya, ibu itu Masya Allah, ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumahnya itu dibalik. Ya, bukan cuma dicabut, karena kalau cuma dicabut, anak-anak bisa nyolokin. Itu dibalik. Anak-anak tanya, kenapa ibu? Kata ibunya, cukup. Sudah 11 bulan kita nonton televisi. Apa enggak bisa di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran Karim, kita Quran. Mengkaji surat cinta yang Allah kirimkan kepada hambanya. Ustaz Muflih tadi menyampaikan bahwasanya pesan yang kita tunggu-tunggu enggak datang ke tempat kita. Tapi ini pesan dari Allah yang sudah 1453 tahun yang lalu udah turun tuh Iqra, tapi kita enggak pernah Iqra. Maka bagaimana sia yang bisa dirinya? Ya, handphone ada di tas dia, ada di tangan dia hidupkan.
Kalaupun dia buka handphonenya, yang dia buka aplikasi Quran, aplikasi zikir pagi dan petang, kajian. Orang yang bisa mengontrol media ini, oh, subhanallah, yang Allah kasih kekuatan dia bisa mengontrol. Ada orang yang bisa ngontrol handphone. Kalau ada kawan di sebelahnya yang dia buka Quran, ketika dia sendirian gak mampu karena ajakan syahwatnya jauh lebih kuat daripada keimanan dia, sehingga dia kembali berbuat dosa dengan handphonenya, kembali berbuat dosa dengan televisi. Terus ketika dia berkumpul sama orang-orang, selamat dia. Sendirian gak selamat. Terus bagaimana orang seperti ini? Yang kau taruh handphone, jangan engkau bawa ke tempat. Kalau bisa di off-kan tadi, udah Ramadan ini enggak lah. Kecuali yang kepentingan, itafadl. Tapi tetap dengan mengontrol diri. Haibatifillah. Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lak kum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh buat kalian, dan musuh di bulan Ramadan syaitannya dibelenggu. Dia godain manusia seperti dahulu sebelum Ramadan. Ada keterbatasan dari dia. Namun sebulan ini dikawanin sama syaitan, sehingga masuk Ramadan terkadang syaitannya dibelenggu. Jadi syaitan dengan media-media. Berapa banyak orang yang di waktu mustajab memohon kepada Allah, tapi nonton televisi. Acara sebelum berbuka yang biasanya, memang acara ini dibikin supaya antum lalai, lupa bahwa antum sedang puasa. Rasa lapar itu supaya hilang. Padahal kita tahu itu waktu mustajab. Lisa'imi da'utun mustajabah. Buat orang puasa ada doa yang mustajab. Ketika dia berbuka, ketika dia puasa. Kemudian di waktu sahur, ada lagi buat orang supaya gak ngantuk. Padahal sepertiga malam akhir itu waktu mustajab, malah nonton. Maka telah mengajak keluarga kita, mulai hari ini, jangan nunggu Ramadan. Mulai hari ini, mulai dipersiapkan diri kita. Karena kita tahu orang yang mau lari 10 km, kalau dia gak pernah latih, maka sudah. Tidak adanya latihan dan persiapan ini yang menyebabkan banyak 10 hari. Tarawihnya cuma 10 hari. Seakan, tapi orang yang sudah berdoa 6 bulan yang lalu, Allahumma balighnya, dan di bulan Syaban dia memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak amal soleh. Karena dia merasakan kebaikan Allah terus di setiap malam itu ada orang neraka. Maka bebaskan dari api neraka. Hafiz, anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khair atas penyampaiannya. Dan ini masya Allah sekali. Jangan sampai menjadikan hal-hal di sekitar kita itu justru menjadi bumerang bagi kita di Ramadan. Dan saatnya kita masuk ke sesi kajian terakhir. Dan semoga ini bukan terakhir kajian kita bersama beliau Habib. Yaitu rencana apa saja yang bisa kita lakukan di bulan. Kepada silakan tafadhal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar dari tahun-tahun yang terdahulu, maka mungkin kita perlu memfiksasi atau memperbaiki kegiatan-kegiatan yang mungkin di tahun ini makna sama sekali tidak.
tidak ada keuntungan duniawi, apalagi akhirat. Kalau pagi pergi bekerja masih mendung. Duniawi berupa gaji yang didapat setiap menafkahi keluarga dan bisa diniatkan sebagai ibadah, yaitu menafkahi. Adapun kegiatan yang jangankan akhirat, dunia saja enggak dapat. Berarti di tahun-tahun ini sudah harus dipangkas, sudah mulai harus ditata, di-planning. Yang enggak ada keuntungan sama sekali harus diganti dengan yang lain. Nah, di sesi yang keempat ini sebutkan nanti beberapa hal yang mungkin bisa menjadi rencana perbaikan untuk tahun ini supaya Ramadan kita jauh lebih berarti daripada tahun-tahun sebelumnya. Di sesi yang ini saya akan sebutkan hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk mengisi waktu kita di bulan Ramadan. Dan waktu ini, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah perbendaharaan yang sangat besar bagi kaum muslimin, bagi siapa yang memahami bahwa zakat antara kebaikannya belum, bahkan juga dosanya terus bertumbuh. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwa waktu itu perbendaharaan yang sangat berharga bagi orang yang mengetahui, ya, bagi orang yang mengetahui keutamaannya. Ta'ala mengatakan di dalam surat ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa sari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah allatil arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan juga bersegeralah untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada kata bersegera, maka ini berhubungan dengan waktu, akselerasi. Ini adalah dorongan dari Allah Ta'ala agar kita tidak membegitu saja. Apa yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, hendaknya disegerakan. Ya, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa minal laili fatahu nafilatan lak." Di antara waktu-waktu malam bangun, yang dengan demikian niscaya engkau atau membuatkan untuk engkau tempat yang terpuji. Ini juga dorongan, terutama di waktu malam untuk beribadah, terutama lagi di bulan Ramadan. Kita kalau diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan bagi yang belum pernah kesana, kalau sedang i'tikaf, itu ibarat kita kayak kelelawar. Kita hampir tidak tidur. Mulai dari waktu 6:30 atau hampir 7:00 untuk sholat maghrib dan buka. 9:00 malam baru kita mulai untuk sholat isya karena biasanya diundur. Ditambah dengan sholat tarawih yang jumlahnya kalau tidak salah 20.
ini 1.16 menit. Dilanjutkan dengan qiyam lain yang totalnya ada 13. Sehingga 2 nanti berakhir kurang lebih ada di jam 3. Jam 3 sampai jam 4 kita persiapan untuk sahur. Habis selesai sahur, tidak lama sholat subuh. Qobliyah subuh, sholat subuh, baca Quran, sampai waktu syuruk. Setelah syuruk, baru kita mulai tidur. Tidurnya tidur pagi, memang sengaja demikian kalau sedang itikaf di kuat. Nanti kalau jam 11 kita bangun, mandi, lalu kemudian mulai ngaji lagi, sholat zuhur, tidur lagi. Ya, karena kalau tidak tidur, biasanya nanti kalau bangun malam, ikut sholat tarawih yang 20 dan 13, ada yang maju ke depan, ada yang bahkan jatuh ke belakang. Kalau tidak, tidur siang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin di negeri kita ini bisa mengisi dengan beberapa hal yang akan saya sebutkan berikutnya. Untuk rutiner yang kita lakukan biasanya tentu sahur witir jika kita tidak witir bersama imam di masjid. Apalagi di sebagian tempat ada yang atau sesuatu dan lain-lain. Lalu dia sholat di dalam keluarganya, lalu bersepakat sama witir. Kita hanya tarawih 8 rakaat. Saat nanti witirnya adalah di utam. Nah, maka silakan. Adapun yang sholatnya di masjid bersama imam, maka yang lebih ulam sampai selesai. Ya. Sorry Pak. Kutiba lahu qiyamul layl. Siapa yang sholat bersama imam sampai dengan imamnya selesai, maka dicatat dia seperti sholat semalam suntuk. Adapun rutinitas setelah masuk fajar. Nah, ini yang mungkin selama ini adalah habis subuh kita langsung geletak tidur. Kita ganti tidur yang terlalu banyak di bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat dan berpahala. Misalnya, setelah selesai sholat subuh, kita dengeri pengajian. Ya, mungkin Ustaz Syaf nanti di bulan Ramadan. Masya Allah. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Nggak ada kerja gitu, Ustaz. Kalau tahun lalu anak ada sana kajiannya al-usul min ilmil usul. Masya Allah, Masya Allah. Request dari sebagian teman-teman yang bilang kami udah belajar bahasa Arab, tapi kok belum naik gitu. Naiknya di bulan Ramadan akhirnya, Ustaz. Ya, tahun lalu menamatkan al-usul min ilmil usul dalam Masya Allah. Tamatnya adalah di hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian baca Quran. Zikir pagi sampai sholat syuruk. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal ghadah fil jamaah. Ya. Wa jalasa hatta tatlu' asy-syams fa shalla raka'atayhi ka ajri umratin tamamatin. Siapa berjamaah? Ya. Kemudian duduk berzikir yadhkurullah, dia kepada Allah sebutnya matahari, kemudian ditunggu sampai masuk duha yang awal, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia dicatat seperti orang haji dan umroh yang sempurna. Meskipun ada khilaf di antara para ulama tentang hadis ini, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani kesankan dan sebagian lagi mendhaifkan pahalanya. Kemudian rutinitas setelah selesai sholat syuruk, kita bisa kerja qobliyah dan ba'diyah zuhur duha. Adapun tidur kita bisa milah-milah. Bisa jatuh setelah selesai sholat, waktu tidur itu kita buat sebelum waktu zuhur dan bisa jadi setelah selesai sholat zuhur.
Ya, tapi jangan semua waktu itu dibuat tidur. Orang yang di bulan Ramadan nanti jelang zuhur tidur, habis zuhur tidur kembali. Nah, ini menghabiskan waktu. Jadilah Ramadan ini kurang berarti. Untuk waktu sore dan waktu malam, maka kurang lebih sebagaimana biasa. Kita ada waktu buka, membaca Al-Quran, zikir petang, ya. Kemudian sholat malam. Nah, dan di bagian akhir, di sesi ini saya ingin memberikan beberapa penekanan pada kegiatan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama untuk mama-mama nih, buat ibu-ibu. Usahakan sebelum bulan Ramadan, ibu-ibu sudah bikin pertama bumbu-bumbu yang cepat tumis. Ya, mungkin kita banyak menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk ngiris-ngiris. Belum lagi mikirin, malam ini mau makan apa. Mikirnya aja lama. Nah, paling bagus adalah misalnya bumbunya sudah bumbu jadi. Kita udah blender nih, bawang putih sekian kilo udah di blender, udah masukin kulkas. Bawang merah udah di blender, masukin kulkas. Sambel udah bikin sekali banyak, masukin kulkas. Jadi nanti ketika bulan Ramadan, kita mau bikin apa? Sudah ada bumbu-bumbu yang tinggal goreng saja. Begitu juga sambelnya sudah jadi satu. Enggak tiap kali ini ngulek, tiap kali memasak ngulek, tiap hari ngulek. Karena semua sudah jadi, dimasak untuk full satu Ramadan. Jadi kita enggak banyak menghabiskan waktu di dapur saja. Belum lagi ditambah mikir malam ini mau makan apa, besok subuh mau sahur apa. Berarti perlu juga membuat jadwal makanan. Belum lagi jadwal orang tua dan jadwal anak. Di bulan Ramadan jangan sampai yang punya jadwal hanya anak. Kita sebagai orang tua juga harus punya jadwal. Ketika anak tidur, kita ngapain? Ya. Ketika anak sedang daring belajar sekolah, kita ngapain? Jam berapa anak main dan kita harus ngapain? Ya, kita pun punya jadwal. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, jangan tidur malam sebelum segala sesuatunya sudah selesai. Seperti sudah manaskan makanan supaya nggak basi buat besok sahur. Ya. Kemudian cucian piring udah selesai. Jadi besok subuh nggak ribet hanya dengan cucian piring yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian dua hal lagi, tantang diri kita untuk berani iktikaf. Karena sebagian orang itu takut kehilangan duit. Apalagi kalau dia berdagang atau dia punya usaha. Dia takut kalau dia tutup. Apalagi ternyata pesanan-pesanan dari dagangannya itu melunjaknya adalah di 10 malam yang terakhir. Sebagian orang takut kehilangan pendapatan, takut kehilangan pemasukan buat beli baju lebaran, buat beli sepatu baru, baju baru. Mereka takut sehingga sampai habis waktu Ramadan yang kegiatan mereka itu begitu-begitu saja. Mereka belum pernah merasakan yang namanya kenikmatan beriktikaf. Yaitu melepaskan semua kegiatan dunia, berkhulwat dengan Allah, baca Quran, berzikir. Betul-betul merasakan lapang dada, tidak dibebani dengan kegiatan-kegiatan dunia dan hanya cari uang semata. Saya punya banyak teman-teman yang saya tantang seperti itu. Coba tantang diri Anda. Mulai tahun ini, malam 20 sampai habis bulan Ramadan, maaf, tutup toko, tidak ada terima pesan. Dan jangan khawatir, rezeki Allah tidak akan menjauh dari antum hanya dengan seperti ini. Kita sering dengar orang bilang rezeki nggak kemana-mana. Wallahu'alam bishawab. Yang terakhir, hendaknya kajian Ramadan, kalau bisa teman-teman, nanti di bulan Ramadan saya yakin pasti banyak ustaz-ustaz yang bikin pengajian. Kebanyakan dari kita, pengajian hanya didengarin online, 5 menit tinggal, 5 menit tinggal. Dan saya kalau nanya teman-teman, kalau tadi Syafiq bilang kita butuh social experiment, ada social experiment yang sudah kerjakan, yaitu kepada teman-teman, saya tanya, bagaimana antum mendengarkan kajian online? Antum tahan? Ya, dia bilang, ya jujurnya sih paling 10 menit itu udah maksimal, setelah itu ditinggal. Jadi kajian kita udah selesai yang nonton ini, Seth. Udah lewat 10 menit, Seth. Di situ butuh energi, Seth. Butuh kolaborasi dan butuh kreativitas untuk membuat teman-teman bertahan. Tapi banyak yang mengikuti kajian itu paling 10 menit tinggal, 10 menit
tidur, dan seperti itu. Masya Allah. Jadi yang seperti apa? Kita harus cari sesuatu yang kita punya target, yang kita sayang kalau kita ketinggalan. Ya, makanya Ustaz, tahun lalu itu Anda bikin al-usul min ilmi usul. Anda katakan kepada teman-teman di awal kajian, kalau bisa antum ikuti kajian ini sampai selesai, tamat bukunya. Saya lebih membutuhkan viewer sebanyak 20 orang, tapi tamat semuanya. Dengan begitu semoga itu bisa menjadi bekal untuk mereka berdakwah. Ya, ketimbang saya punya misalnya 100 ribu orang, tapi cuma 5 menit ditinggal, 5 menit ditinggal. Karena kita butuhnya sesuatu yang bisa menjadi target. Ya. Teman-teman betul-betul bukunya tamat belajar. Jadi kalau di kegiatan kami, Ustaz, di Mufid nanti, insya Allah di bulan Ramadan, ada juga ada program di dalam grup WhatsApp. Di ibu-ibu sudah kita bikin, ada baru 3 grup, itu pun banyak yang mau masuk tapi nggak bisa. Program tamat baca Quran 30 juz dalam 2 minggu. Jadi setengah bulan, insya Allah teman-teman, ibu-ibu sudah bisa namatkan. Yang mungkin itu sesuatu yang berharga buat mereka. Bahkan di tahun lalu itu ada yang menutup surat An-Nas itu ya dengan tangisan gitu. Dia bilang apa? Inilah pertama kalinya seumur hidup saya menamatkan Al-Qur'an. Masya Allah. Saya belum pernah merasakan sebelumnya. Dan begitu bahagianya dengan program ini kita bisa menamatkan membaca Al-Qur'an. Nah. Afwan Ustaz, mungkin kepanjangan, saya kembalikan ke Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas penyampaiannya, dan dengan ini semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan detik-detik Ramadan kita di tahun ini menjadi semakin berharga dan semakin bernilai. Baik, izin kepada Ustaz Syafiq dan juga Ustaz Muflih Habibullah Ta'ala untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Mungkin kami akan atau ditujukan kepada masing-masing Ustaz 2 pertanyaan. Alhamdulillah ini ada 4 pertanyaan pas, jadi 2 doa insya Allah. Baik, pertanyaan pertama mungkin kami tujukan kepada Ustaz Syafiq Habibullah Ta'ala. Ustaz, mana? Afwan. Nah, untuk pertanyaan yang susah-susah, tolong ke Ustaz Syafiq. Ya, kalau Anda nggak bisa, Anda kembalikan ke Antum, Ustaz. Ya. Nanti biar panitia yang kembalikan ke penanyanya, Ustaz. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama pahalanya, membaca Al-Quran atau memperbanyak mendengar dan menonton kajian online di bulan Ramadan, Ustaz? Masya Allah. Naam. Barakallahu fika. Nah, subhanallah, ini pertanyaan yang menarik jemaah. Sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan ya. Kenapa nggak perlu ditanyakan? Sejatinya kita punya waktu dalam hidup kita ini 12 bulan dalam setahun. Apabila seorang kurang memanfaatkan waktunya sehingga terkumpul semua kebaikan ingin dia kerjakan di bulan Ramadan. Semuanya ingin dia lakukan. Ini sebuah tanda semangat yang besar dari... Tunggu jemaah, ini ada yang... Nah. Baba yulqil muhadara. Yalla, ruhin aku surah. Yusuf. Baik. Yalla, ana utika. Ba'din bitaqa. Nah, indi fil baitan. كثير نعم خلاص طيب jemaah kembali kepada yang Anda sampaikan tadi, ada banyak orang yang kadangkala bingung dia di waktu yang satu bulan ini dia ingin menggabungkan semua kebaikan. Ada yang ingin membaca Al-Quran dengan tafsirnya, ada yang ingin murojaah, ada yang ingin ikut kajian, ada yang ingin menghatamkan Sahih Bukhari, ada banyak kebaikan yang dia inginkan. Apabila dia memanfaatkan waktunya yang 11 bulan itu untuk banyak kebaikan, maka bulan Ramadan akan jadi bulan Quran. Syahrul Quran. Ya ma, ini ada Yusuf. Allah. Ya Allah, imshi khalas sehina. Imshi. Aywa khalas, imshi min hina. Iftahil bab Yusuf min hina.
Khalas, ijlis di huna anti. Tep ana, kayaknya Ustaz Mufli dulu yang jawab, Ustaz. Karena kita ada yang rame-rame di sini, Ustaz. Jadi ana enggak bisa jawab, enggak bisa fokus, Ustaz. Ana kembalikan ke Ustaz Mufli. Hadzal aulad Ustaz ma sami'una. Ya, kita kembali ke Ustaz Mufli. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz Mufli. Kalau menurut ana, satu orang dengan orang lain manajemennya mungkin bisa berbeda-beda. Target mungkin bisa berbeda-beda, kebutuhan pun berbeda-beda. Kita tidak bisa pukul rata, sehingga ada kalanya seseorang menargetkan diri di bulan Ramadan ini, misalnya dia ingin tamat ikut kajian A, kitab A, sampai selesai. Karena kalau bukan di bulan Ramadan ini, saya nggak punya waktu lagi. Ya, misalnya saja ada daurah bahasa Arab. Dia sangat butuh. Maka dia menargetkan untuk tamat dan dia betul-betul mengikuti kajian itu sampai selesai. Ada lagi orang yang, kalau bahasa Arab saya sudah selesai nih, sudah lewat. Saya sudah bisa baca kitab gundul. Tapi tajwid kurang. Kebetulan ada daurah bahasa Arab, daurah tajwid selama bulan Ramadan pun. Ya. Lalu dia mengikuti kajian tersebut. Ada lagi yang, ya insya Allah, kita sudah selesai bahasa Arab, kita sudah mengerti baca kitab, bahkan sudah berdakwah, bacaan Quran insya Allah sudah baik. Lalu yang ditargetkan adalah hanya sekedar baca, tanpa tafsir. Ada lagi yang menamatkan Al-Quran sudah sering, tapi yang belum pernah tamat adalah tafsir. Jadi dia memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk menafsir, membaca, bukan cuma sekedar baca Qurannya, tapi dengan tafsirnya. Nah, kebutuhan kita berbeda-beda, cara manajemen waktu kita juga berbeda-beda. Bapak-bapak yang bekerja, bapak-bapak yang berdagang, mahasiswa yang belajar, ibu-ibu yang cuma di rumah, ibu-ibu yang punya 3 anak, ibu-ibu yang sedang hamil, itu semua kan berbeda-beda. Yang terpenting adalah bukan cuma sekedar bertanya, bagusnya mana ya, yang ini apa, yang ini apa, yang ini, lalu kemudian semuanya nggak ada yang selesai. Yang terbaik adalah pilih yang paling kita butuhkan dan targetkan diri untuk betul-betul namatkan. Karena ada sebagian orang yang memilih di sini, memilih ini, ada beberapa alternatif, lalu dia pilih yang ini dan ini, tapi tak satu pun dari yang sudah dia pilih tamat juga akhirnya, tidak ada satu pun. Begitu. Wallahu'alam. Yang terpenting adalah realisasi setelah kita memilih alternatif yang ada. Namun, Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Namun, Ustaz Safiq, apakah studio sudah aman, Ustaz? Aman, aman. Studio aman, Ustaz. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Siap. Ustaz, bagaimana kalau kita cuma nonton TV hanya ceramah agama, tahfidz Quran, begitu pula di handphone hanya membaca postingan yang agamis dan banyak channel YouTube lainnya yang hanya ceramah dari Ustaz-Ustaz? Nah, tafadhal, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini mungkin berkaitan dengan tadi yang disampaikan media yang ada. Handphone yang kita miliki, gawai, kemudian televisi yang ada di rumah kita, semuanya adalah pisau bermata dua. Ada banyak manfaat di sana, tapi di dalam sana itu juga ada mudharat. Sehingga kembali kepada orang yang menggunakan. Tatkala dia bisa mengontrol diri, memanfaatkan media yang ada, ahlan wa sahlan. Tadi Ustaz Mufli sudah menyampaikan, kita itu perlu punya perencanaan. Kita perlu membagi waktu kita dalam 24 jam itu untuk apa? Ada yang sudah rutinitas yang gak bisa diganggu. Seperti orang yang bekerja, ya udah mau gak mau dia harus mengais rizki pada jam itu sampai jam. Dari jam 7 sampai jam 4 umpamanya. Tapi di sela-sela waktu dia yang mungkin dia bisa gunakan untuk pegang handphone, untuk nonton, untuk melihat berita. Mungkin gak ada lagi berita yang dia tonton. Dirubah dengan hal-hal yang bermanfaat selama bulan Ramadan ini. Sehingga ketika seorang memiliki perencanaan yang sesuai dengan kondisi orang itu masing-masing,
insya Allah pemanfaatan media ini akan maksimal gitu, sehingga dia dapat sesuatu. Kalau mungkin dia mengikuti, ada banyak ustadz yang kajian online umpamanya, dia milih ana mau yang mana, tadi disebutkan yang dia butuhkan yang mana, oh yang ini umpamanya, ya dia serius menyimaknya. Kalau mungkin sebelum Ramadan dia menyimak kajian itu hanya lewat aja, tapi di bulan Ramadan enggak lagi, dia kajian, dia bawa kitabnya, dia benar-benar tahu ini bulan yang penuh dengan berkah, dia catat, dia tulis. Maka insya Allah itu hal-hal yang berguna ya. Cuma sekali lagi ada orang yang gak mampu mengontrol dirinya, nasihat Anda ditaruh handphonenya. Kalau dia mampu mengontrol dirinya, paling tidak sebelum tidur, hari pertama Ramadan sebelum tidur, dia ambil handphonenya, dia lihat penggunaan baterai. Yang paling banyak itu apa? Kalau ternyata WhatsApp paling banyak. Kemudian paling banyak umpamanya ya IG. Ya tinggal dilihat, aku hari ini ngapain ya? Kok kayaknya kurang manfaat handphone ini. Maka dia mungkin punya waktu, mengatur waktu kapan dia pegang handphone. Mamanya anak pegang handphone selama Ramadan ini, pas waktunya ba'da sholatil zuhur. Anak pegang handphone, anak lihat ada yang penting atau tidak. Ketemu lagi besok ba'da zuhur. Seperti itu selama Ramadan. Insya Allah ya waktu kita akan bermanfaat buat kita. Sebulan aja jemaah. Namun hal itu perlu pembiasaan dan perlu tekad yang kuat. Dan juga yang terpenting, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Menyambung pertanyaan berikutnya Ustaz, ini masih ada kaitannya dengan apa yang aku sampaikan di awal tadi untuk Ustaz Syafiq. Ustaz, mana yang lebih besar pahalanya, membaca Al-Qur'an atau memperbanyak sedekah? Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi ini bukan dua amalan yang bertentangan gitu ya. Dua-duanya bisa berjalan bersama. Kita tahu pintu surga itu ada 8. Ada orang yang masuk surga dipanggil dari semua pintu. Ada yang mungkin dari 2 pintu. Ada yang mungkin dari 3 pintu. Nabi alaihissalam mengatakan, faman kana min ahli sholat, barang siapa yang ahli sholat, dia banyak sholat sunnahnya, rajin sholat nafilahnya, sholat malamnya, sholat duhanya, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Faman kana min ahli sodako, yang suka sodako akan dipanggil dari pintu sodako. Yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu puasa. Jadi 8 pintu surga ini, usahakan kita mengamalkan semuanya. Tapi kalau gak mampu Ustaz, anak ini terus terang, puasanya itu cuma bisa yang wajib doang Ustaz. Karena anak kerja berat umpamanya. Ada lagi orang yang anak terus terang, kalau sodaka Ustaz gak mampu Ustaz, anak gantikan dengan puasa sunnah. Tadi mungkin anak gak bisa sodaka, anak perbanyak baca Al-Quranul Karim. Yang mampu engkau kerjakan, kerjakan. Tapi tatkala engkau mampu menggabungkannya, maka gabungkan kedua amalan tersebut. Orang yang membaca Al-Quranul Karim, Satu huruf itu 10 kebaikan. Satu ayat dia baca, dia kaji, itu lebih baik dari seekor unta. Subhanallah. Pahala sedekah, subhanallah. Jadi Quran ini sebenarnya akan mengantarkan antum untuk rajin sedekah. Bagaimana pengaruh Quran kepada Nabi SAW sebelum Ramadan? Rasulullah SAW itu kana ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling suka berbagi, paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Dan puncak dari kedermawan Nabi SAW ini di bulan Ramadan tatkala bertadarus sama Jibril alaihissalam. Tatkala berjumpa dengan Jibril menyetorkan bacaan Qur'annya Nabi alaihissalatu wasallam, ketika itu Nabi berubah jadi orang yang sangat istimewa dalam kedermawanannya. Bahkan beliau disebutkan karihil mursalah, seperti angin yang ditiupkan jemaah. Jadi orang yang suka baca Quran akan rajin bersedekah. Maka kalau dikatakan 2 amalan ini adalah amalan yang mulia, bagaimana para sahabat Nabi tatkala melihat
orang-orang Ansor rajin sedekah. Dia laporan sama Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzur bil ujur." Tuh, orang-orang kaya itu borong semua pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat seperti kita salat. Puasa seperti kita puasa. Orang kaya salat, orang kaya puasa sama seperti kita. Yang enggak bisa kita lakukan, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini yang enggak bisa kita lakukan. Terus Nabi alaihi salatu wasallam memberikan amalan kepada para sahabat untuk berzikir setelah salat. Ternyata orang-orang Ansor ikut mengamalkan itu. Ini yang kaya tidak mencukupkan diri. Sudah, anak kan sudah sedekah. Tatkala mereka melihat ada sebuah keutamaan, sebuah amalan, mereka ikut mengamalkan. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, dua-duanya utama dan dua-duanya seharusnya jalan bersama. Kecuali memang antum gak mampu, gak punya uang. Ya gimana gak punya uang? Bisa sedekah dengan yang lainnya. Yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Memberi nasihat kepada orang. Kemudian juga membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Bahkan bicara sedekah dalam agama kita, melewatin semua jalur-jalur itu jemaah. Sampai kepada tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu bernilai sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin Ustaz Muflih ingin menambahkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini insya Allah menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semuanya. Ini ditujukan kepada Ustaz Muflih hafizahullah ta'ala. Ustaz, apakah boleh sholat syuruk bagi kami perempuan di rumah Ustaz? Dan zikir apa saja yang harus dilakukan ketika Ramadan? Apa itu Ustaz? Nah, perkara sholat isyrok atau sholat syuruk di rumah bagi wanita, sebatas yang ana ketahui ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan wanita yang sholat di rumahnya kemudian melakukan hal-hal yang masuk dalam teks hadis, yaitu sholat subuh, kemudian dia duduk. Duduk ini berarti nggak tidur-tiduran dan akhirnya benar-benar tidur. Ya, melainkan duduk, kemudian berzikir kepada Allah, dan zikir di sini tidak semata-mata zikir pagi, tetapi bisa juga membaca Al-Quran. Termasuk di antaranya insya Allah adalah mengikuti sebuah pengajian. Kalau di zaman kita berarti pengajiannya bisa online. Dan dilakukan ini sampai dengan terbitnya matahari, tetapi dia tunggu dulu sampai masuk waktu duha yang awal, baru kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat. Meskipun ini di rumah, maka insya Allah bisa tercatat pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Sebagaimana di riwayat yang sudah saya bacakan tadi waktu di sesi kajian. Di antara para ulama yang lain, sepertinya di antaranya Syekh Shalih bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Beliau termasuk yang menyatakan tidak bisa masuk ke dalam riwayat hadis yang tadi apabila dilakukannya cuma di rumah. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita apabila dia duduk sholat di rumah sendirian misalnya, karena suami dan anak-anak laki-laki yang misalnya pergi ke masjid, kemudian dia duduk berzikir, baca Al-Quran sampai dengan terbit matahari, lalu sholat dua rakaat di waktu duha yang awal, maka dia bisa dicatat sekedar dengan nilai sholat duha. Nilai sholat duha. Intinya bukan seperti pahala sholat syuruk, melainkan pahala sholat duha biasa. Jadi ada khilaf di antara para ulama, hanya saja ya, karena Allah yang memberikan kepada kita pahala dan ganjaran atas apa yang kita kerjakan, maka saya katakan bila para wanita di rumah memang mampu untuk mengerjakan sebagaimana laki-laki mengerjakan sholat syuruk di masjid,
maka hendaklah dia kerjakan dan jangan ditinggalkan hanya semata-mata karena ada khilaf para ulama dalam sisi diganjar atau tidak diganjar dengan pahala haji sempurna tadi. Ya, tetap dilakukan dan berharap kepada Allah, semoga Allah menerima dan memberikan ganjaran pahala seperti yang Allah berikan kepada siapa yang mengerjakan sholat syuruk dengan rangkaian-rangkaian zikir dan sholat subuhnya tadi itu. Ini kurang lebih sama seperti kalau ada orang bertanya, saya ingin sekali pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Saya mengharapkan satu langkah kaki mengangkat derajat dan satu langkah kaki menghapus dosa. Masalahnya adalah masjid terdekat dari rumah saya itu begitu jauh. Apakah kalau saya pakai motor bisa dikatakan satu putaran roda mengangkat derajat dan satu putaran roda menghilangkan dosa? Syekh Ubaid Al-Jazairi mengatakan semoga Allah mengganjar seperti orang yang berjalan kaki karena faktor jauhnya. Meskipun kita ketahui bahwa sebagian sahabat dahulu saking inginnya mendapatkan pahala jalan kaki sampai-sampai ketika dia pergi ke masjid dengan membawa hewannya, dia tidak naik itu hewan, tetapi dia berjalan bersebelahan dengan hewan. Hanya saja memang realitanya sebagian orang tinggal di sebuah komplek, misalnya seperti Ana dulu. Ana tinggal di sebuah komplek baru, tanahnya masih lempung, masjid terdekat itu kurang lebih 2 kilo. Untuk berjalan kaki PP 5 waktu rasanya tidak mungkin, tidak sanggup. Maka kita berkendaraan dan tetap pergi ke masjid dengan harapan semoga Allah memberikan ganjaran sebagaimana kalau kita jalan kaki. Dan tidak kemudian nggak usah ke masjid lah, soalnya juga paling-paling nggak diganjar gara-gara nggak jalan kaki. Ya, jadi bila memang mampu maka tetap kerjakan, termasuk ibu-ibu yang ada di rumah tetap kerjakan teknis-teknis seperti tadi, sholat subuh, berzikir, kemudian sholat duha di awal waktu atau diniatkan sholat isyrak atau syuruk, semoga Allah mengganjar sebagaimana orang mengerjakannya di dalam masjid. Nah, ada satu riwayat juga bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan istri beliau yaitu Juwairiyah ketika beliau pergi ke masjid dan mendapati Juwairiyah sampai waktu duha masih duduk di rumahnya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah dari tadi sejak saya tinggalkan engkau sampai sekarang engkau masih duduk di sini? Dia jawab, iya, saya belum beranjak dari tempat duduk saya sejak saya selesai sholat subuh sampai dengan waktu ini. Menunjukkan bahwa di antara para sahabat wanita Nabi SAW di rumahnya tetap juga ada yang mengerjakan kegiatan seperti itu, yaitu sholat subuh lalu kemudian duduk sampai dengan datangnya waktu duha. Allahu'alam. Mungkin yang sedikit tadi pertanyaan yang zikir apa yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, Ustaz? Maksudnya terkait sholat syuruk tadi? Ini lain hal, Ustaz. Jadi zikir apa saja mungkin disarankan kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau di waktu pagi dan di waktu petang, maka yang paling disarankan adalah zikir pagi dan petang. Kalau belum hafal, maka bisa pakai buku. Dulu waktu saya belum hafal, buku zikir pagi petang saya bawa ke masjid. Tak kantongi. Jadi tak baca. Nanti baca ke 5, ke 6, lama-lama ada yang sudah matanya udah gak perlu lihat ke buku lagi, itu sudah hafal sendiri. Jadi zikir pagi, zikir petang. Kalau belum hafal, bisa dengan bantuan buku zikir pagi petang yang ada. Nanti lama-lama semoga bisa hafal sendiri. Begitu juga dalam berkendaraan di waktu pagi, berkendaraan di waktu petang. Bila belum sempat, misalnya karena di pagi hari kita mau pergi kerja, kita tidak sempat zikir pagi setelah selesai sholat subuh, kita bisa mengerjakan di waktu-waktu duha sambil berkendaraan. Alhamdulillah Ana punya promosi, nggak apa-apa, Ustaz, ya? Oh, kalau kebaikan perlu dipromosikan, Ustaz, kan dakwah, Ustaz. Mana Ustaz ini? Salah satu platform yang lagi booming kan diantaranya Telegram, ya. Meskipun Telegram itu sudah lama. Nah, di Telegram Ana punya channel, ada channel Murattal, khusus Murattal.
Jadi teman-teman bisa ketik di Telegram itu @murattal_muflisafitra. Kalau mau zikir pagi petang, ketik zikir Muflisafitra. Ada dua channel khusus, jadi teman-teman bisa downloadin satu-satu. Itu isinya adalah kalau mau putar muratan, pencet satu nanti dia akan putar sendiri. Meskipun layar HP-nya mati pun dia akan tetap putar. Jadi muratannya akan muncul. Nah, teman-teman bisa sambil naik mobil misalnya, dengarkan muratannya. Pencet Telegramnya, subscribe dulu tentunya di channel Muratan Muflisafitra. Nanti pencet yang paling atas, Al-Fatihah. Layarnya mati, teman-teman tetap bisa mendengarkan muratannya akan jalan sendiri. Sejauh ini baru ada juz 30 full dan beberapa surat-surat pilihan dan beberapa surat dari juz 29. Untuk zikirnya, nanti teman-teman bisa kurang lebih sama. Pencet satu, nanti zikir pagi, zikir petangnya akan muter sendiri meskipun layar HP-nya mati. Begitu. Untuk malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ya, yang kita mengharapkan kita mendapatkan malam qadar, ya, maka doanya atau zikirnya ada zikir khusus, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian dan ilmunya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Ustaz Syafiq dan juga Ustaz Muflis Safitra Habibullah Ta'ala dan berikan manfaat kepada umat atas ilmu yang beliau berdua miliki. Dan sampailah kita di penghujung acara, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa ini sudah berjalan, bahkan melebihi waktu sebagaimana panitia tetapkan 10 menit. Dan ini insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam mengikuti kajian ilmu dari Al-Ustaz Habibullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kami sebelum acara mohon maaf kepada terutama kepada dua ustaz dan guru kami, yaitu Ustaz Syafiq Reza Basalamah Hafidzallahu Ta'ala dan Ustaz Muflih Hafidzallahu Ta'ala, atas kekurang baikan dalam penyampaian kami atau kurang adab dalam menyampaikan kepada antum berdua. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami dan juga segenap kaum muslim. Dan kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Muflih. Barakallahu fikum. Mala khair Ustazana. Ustaz jazakumullah khairan Ustaz. La ana ashkurukum Ustazana. Hadha liqa' sa'id jiddan. Fa arju an tatakarrar hadhihi al-furas fi shuhur.